Hai guys, balik lagi bersama saya Mr. Sharing. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube ini. Oke, langsung saja berikut ini cara menambah nomor rekening di akun Tokopedia. Nah, langkah yang pertama itu teman-teman silahkan masuk terlebih dahulu ke aplikasi Tokopedia. Kemudian setelah masuk seperti ini, teman-teman silakan klik di bagian akun, yaitu di bagian pojok kanan bawah. Nah, di sini. Kemudian teman-teman klik, lalu teman-teman langsung saja klik bagian pengaturan. Kemudian di sini ada beberapa opsi, teman-teman silakan klik bagian akun. Nah, di sini ada yang namanya akun bank. Teman-teman silakan klik saja. Lalu di sini teman-teman klik tambah rekening. Di sini saya belum ada rekening tersimpan ya, teman-teman ya. Di sini sangat baru sekali. Jadi, langsung saja klik tambah rekening. Kemudian di sini kita pilih banknya, yaitu bank apa saja. Di sini sangat banyak ya, teman-teman ya. Karena di sini saya menggunakan Bank BRI, jadi saya pilih Bank BRI. Jadi teman-teman sesuaikan saja dengan bank yang teman-teman gunakan. Kemudian di sini kita masukkan nomor rekening kita. Oke, teman-teman, di sini saya sudah memasukkan nomor rekening saya. Kemudian setelah kita masukkan, lalu kita klik periksa. Nah, di sini kita masukkan nama kita, nama pemilik rekening. Apabila teman-teman tidak menggunakan rekening pribadi, misalnya menggunakan rekening orang tua, yaitu isikan saja sesuai nama orang tuanya ya. Oke, kemudian setelah kita isi nama pemilik, kemudian kita klik simpan. Kemudian klik ya, tambah. Nah, kemudian di sini kita pilih metode verifikasinya, yaitu melalui SMS. Kita klik saja di sini. Kemudian kita tunggu verifikasi dari pihak Tokopedia. Nah, sudah masuk secara otomatis ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah berhasil menambahkan rekening di akun Tokopedia ya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin menambah lagi lebih dari satu, itu teman-teman silahkan klik saja di bagian ini, yaitu tambah rekening lain. Nah, caranya juga sama seperti cara yang tadi. Oke, teman-teman, sekian saja informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.